Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Sport Indonesia. Toko senapan angin bergaransi se-Indonesia. Oke, sebelum kita membahas senapan yang lagi tren 2023 ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya kawan. Dan tentunya juga nanti ada video khusus senapan tebel 23 yang sudah ready stock. Ada tiga jenis senapan tebel 23 ready stock. Udah ada di gudang Gendon Jaya Sport Indonesia, dan saya di 2023 ini memperbarui logo Gendon Jaya Sport Indonesia menjadi logo khas budaya Jawa. Lihat saja langsung logonya seperti apa, nanti saya akan letakkan fotonya. Mantap sekali. Oke, di sini saya memegang satu unit senapan Uki Warrior LGT. Apa sih itu LGT? Yang tahu langsung saja di komen, karena LGT itu adalah laras dalam tabung. Kita langsung saja review senapan yang satu ini. Ini mantap sekali kawan. Nah, kita review bagian belakangnya. Ini menggunakan popor lipat. Popor lipatnya itu caranya dijilin dulu. Mantap sekali. Cara mengembalikannya mudah sekali kawan, tinggal yang ini, yang belakang tinggal ditarik ke bawah, terus dilepas. Dan bukanya juga sangat simpel. Kalau lebih tepatnya ini popor lipat ketok magic. Popor lipat ketok magic. Kalau yang biasanya pakai tombol, ini pakai kekerasan kawan kali ini. Pakai kekerasan baru bisa dibuka. Mantap sekali. Oke kawan-kawan semua, untuk senapan angin ini juga kita kembalikan dulu. Juga dilengkapi dengan setelan power. Oke, kita lanjutkan. Untuk senapan angin Uki Warrior ini juga dilengkapi dengan setelan power. Jadi senapan angin ini bisa buat big game ataupun bisa buat small game. Jadi caranya cukup mudah sekali kawan. Untuk buat bikin, diputar ke kanan saja, ini sudah ada simbolnya yang di kanan sini ya. Yang di kiri sini sudah ada simbolnya. Kalau untuk setelan power plus itu diputar ke bawah, Kalau untuk min atau mengurangi setelan itu tinggal diputar ke atas.
Jadi sudah kami sediakan simbol di sini di sebelah kiri. Dan untuk tahikannya seperti biasa menggunakan tahikan sebelah bar. Ini kansel kokalnya di sebelah kiri dan ini ada setelan picunya. Kalau didorong ke kanan itu kunci, kalau didorong ke kiri itu nembak. Dan untuk hand gripnya seperti biasa masih menggunakan hand grip original. Dan kawan-kawan sudah mengira ini magazin. Kebanyakan mengira ini magazin, tapi ternyata salah karena ini adalah untuk variasi saja ataupun bisa untuk pegangan. Caranya gini, enak sekali kawan, mantap nih. Jadi ya nggak usah pegang sini, kalau pegang di depan itu apa lah lebih cepat capek, kalau dipegang belakang sini itu lebih enak kawan. Dan untuk pembelian senapan angin ini nanti tertera juga bonus magazin full sensi isi 14 kon. Di sini nanti bisa diletakkan magazin, bisa ditaruh single shot juga. Dan untuk tabungnya sendiri, kemarin ada yang tanya tabungnya itu tabung berapa mas? Dan untuk jawabannya itu adalah tabung 360cc padat atau 360 padat. Mantap sekali LDT ini. Dan untuk pisilnya ini bukan paten ya kawan. Pisilnya ini bisa dilepas. Ini ada baut L ukuran P2. Ukuran 2 ini L ya. Pisilnya ini bisa dicopot juga, jadinya yang nggak bisa pakai pisir bisa dicopot. Dan untuk tabungnya ini tabung padat, ada pelindungnya ini. Jadinya kalau jatuh itu tabungnya tetap aman kawan. Dan untuk oil atasnya ini, oil bonteng ini menggunakan yang 13, jadi cocok segala ukuran. Mantap sekali. Untuk bagian depan bisa dikasih peredam ataupun non peredam. Dan tak lupa juga penutup larasnya kami sediakan yang variasi yang bolong-bolong. Sehingga kalau tidak pakai peredam itu apa namanya, gayanya itu masih terasa ke bawah. Senapan angin ini itu senapan angin khusus tentara kawan. Ini biasanya buat lomba-lomba, buat big game ataupun small game ini juga bisa. Biasanya itu kebanyakan para sahabat pedilet semuanya itu dibuat lomba. Oke, langsung saja untuk harga senapan Uki Warrior ini langsung saja hubungi admin ya, nanti saya sediakan admin 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Langsung saja hubungi admin ya. Kebanyakan itu pada hubungi admin 1 karena admin yang lain itu apa, kalau nggak bisa dihubungi itu hubungi admin 1 saja. Kalau admin 1 nggak ada respon, hubungi admin 2 sampai admin 5, pasti nanti salah satu adminnya ada respon. Dan untuk bonus-bonusnya juga langsung saja apa namanya tanya ke adminnya. Oke kawan, itulah sedikit review senapan angin Uki Warrior dari Kendal Jaspot. Terima kasih yang sudah
menonton jangan lupa di like, komen, share, and subscribe ya kawan. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Gendal Jaya Sport dari awal hingga sekarang dan juga seterusnya. Dan saya doakan semuanya dilancarkan rezekinya, sehatkan badannya, dan agar bisa memenangkan 1-8 di Gendal Jaya Sport Indonesia. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam jedor mania Indonesia.